Maksudnya mengakui Liverpool tuh mewujudkan mimpi untuk Ole Art. Ya, terus kalau nggak hebat apa? 5 gol di kandangmu. Harus adanya kalau mau diam kau, diam kau. Sebentar. Aduh, ini apa ini? Hey, coba Dimas. Masa? Coba tuh Dimas. Tadi dia nggak masuk, nggak ada kebobolan. Iya. Emang udah lemah, Kep, mah. Hai guys, akhirnya kita bermain bola lagi. Kali ini kita sparring. Kemarin kita minggu lalu main, mau dicoba main bareng tim sendiri, pada telat, gak ada yang datang. Main 8 lawan 8. Kurang asem nih anak-anak, maunya sparring aja. Ya kan? Sekarang banyak kan? Siapa? Ini siapa nih? Iqbal. Ini masih ada nih. Ini siapa? Iqbal. Siapa yang sparring belum datang? Ini kebetulan di sini yang datang-datang kemarin. Iya dong. Terbukti kita salah orang datang. Orang yang datang. Gua mau maki-maki enggak ada orang. Nah, itu tuh menjauh tuh Ilham. Nah, tuh bilang tuh. Oh, Ilham. Nah, ya. Sparring aja datang. Sparring aja datang lu. Pala doang lu botakin lu. Ah, eh botak. Udah nikah tuh makin semangat dong main. Cimol juga nih. Cimol juga nih. Ngapain lu baru datang sekarang? Syuting. Syuting apa lu? Syuting. Di bola juga ada syuting tuh. Iya. Makanya. Beda dong. Pokoknya hari ini emosi sedunia. Jangan biarkan kerjaan ganggu hobi dong. Apa? MU. Kita tadi malam MU kalah 5-0. Harusnya 10. Ya puas lu. Lusin bang, lusin. Lusin enggak lusin. Oleh, kau harus keluar oleh. Kau sudah terlalu lama di dalam. Sinan atau Conte nih? Ah, Conte gua. Iya, Conte lah. Conte lah, Conte yang Bendol. Bendol lah, Bendol. Conte tuh enggak mainnya berdarah kan hidungnya? Ah, lu lihat tuh. Mimisan kan? Semangatnya gila. Itu penyakit lah. Oleh udah kalah masih senyam. Ada strategi, Bang. Aduh, dulu kita ganti baju, kita mau main kan? Gimana MU kita malah? Pokoknya gimana ya, tapi tetap cinta sih sama MU. Peluang itu tetap ada. Peluang empat besar itu tetap ada. Peluang emosi. Yang di luar MU boleh lu ketawa-ketawa sekarang. Ya. Pokoknya hari ini. Mana kos kaki gua? Terserah mau bully MU, mau lo mau maki-maki, mau apa? Ya. Karena ingat kata Sir Alex. Performance itu kan temporary, kelas is permanent. Tapi kelas kita juga udah mulai hilang. Tapi tetap apuk. Pokoknya kasih kesempatan buat hari ini lah. Besok bangun tidur juga tetap dibully. Karena nanti, tapi gimana ya cinta sama MU? Kita away lawan Atalanta, mungkin udah interim kayaknya pelatihnya. Ya fokus UCL aja, pokoknya. Sama fokus. Kita mau ngubur jumlah UCL-nya Liverpool. Oh, toleh. Fokusnya itu mau ngejar UCL-nya Liverpool. Oleh gitu, nawarin. Jadi, menurut kalian, Oleh atau Conte? Oleh cabut nggak nih sekarang? Kan udah kalah 5-0. Nggak. Oleh mau diambil resepsi soalnya. Gue gini mikir, Pak Pres. Kayaknya tadi malam itu ada grup di luar WhatsApp-nya MU. Ada MU Perjuangan. Tanpa yang Oleh. Yang adminnya Ronaldo. Adminnya ya? Ronaldo. Ya kan? Pokoknya kita besok ini ya, kong kali kong gitu. Oh gitu ya? Buat ngeluarin, kayaknya sih kayak gitu. Soalnya gue udah masuk grup, gue leave aja, gue gak enak gitu loh. Oh lu ada juga. Terus bang ngobrol gini, udah boleh gue add si Antonio belum? Iya. Ntar aja. Pantesan Cristiano Ronaldo telepon gue udah kelihatan bego belum? Gitu. Oh, lu udah kelihatan itu jam Ronaldo atau Bautista nih? Ronaldo. Cristiano Bautista juga. Oh pantes dia bilang. Gak, gue Papres. Ronaldo yang dulu yang Oh, ada lima. Udah genuk gembung banget sekarang. Ada lima. Gue anaknya Ronaldo yang telepon. Anaknya Ronaldo yang telepon. Ah, lu Ronaldo bikin kali. Tangerang dong, Pak. Tangerang lu. Baru kan? Duh, sepatu. Oh ya udah, pokoknya masuk surga, amin. Wah, kacau nih si Pak. Bang, sepatu lu bawa. Untung gue masukin sepatunya Hamka. Gue bawa sih. Ada tapi. Itu lebih mantep lah, itu mantep lah, custom. Ini sepatu top. Nah, gimana tuh sepatunya, Cap, gimana? Mantap.
Mantap ya. Ini invoice lagi bikin, invoice lagi bikin. Sudah enggak. Pak Pres sekarang ada namanya. Ada namanya, ya, lihat. Nah, keren. Tuh. Nah. Bisa di body di ya, sepatu, guys. Itu spesial, itu spesialnya. Nah, gua coba pakai ini. Kita bisa menciptakan berapa gol pakai sepatunya Cap Hamka nih. Wah. Nih, tantangan banyak nih. Ada hujan bentar lagi kayaknya. Ini tahan air nggak apa tuh? Lu mau ambil deh. Lu ngomong apa? Kan apa? Ini kan semua itu ada plus minus. Nah, memang sepatunya Cap keren. Tapi kalau hujan itu balik lagi ke kalau kayak Pak Pres sih kayaknya kuat. Kayak gua kuat. Tapi kalau yang lain ya kuat. Keren lah pokoknya sepatu Cap lah. Nih, yang gua bingung nih, Cap Hamka itu sebenarnya namanya dari H kan? Ini kenapa kayak S gitu loh? Ini Samka. Gimana Samka? Tapi keren nih sepatu untuk ukuran pemain bola, gua support banget. Dia bisa bikin brand ini mendukung apa? Pemain-pemain tuh nggak selalu harus selamanya juga nanti main bola. Jadi kalau dia bisa something new, bisa usaha, bisa apapun, apalagi kayak gini bisa bikin sepatu bagus, ini sangat kita support. Sukses Cap, sepatunya mau gue coba dulu. Kemarin percobaan pertama, waktunya kurang banyak waktu di Marabunta. Nah ini percobaan yang Marabunta apa bukan? Pokoknya ini pasti kurang lama kita pakai. Ini kita siap dulu pemanasan dulu kaki. Supaya tidak engkel. Kita udah masuk babak pertama karena telat. Bagus begini, jam 4 langsung udah main karena pemainnya banyak. Jadi kita bisa kebagiannya minimal 20 menit kali 2 lah. Satu orang bisa main bermain 40. Satu orang bisa bermain 40 menit. Supaya kebagian semua. Karena kayak kemarin kita nggak sparring, kita pun tidak cukup pemainnya, cuma 8 lawan 8. Ini emang lawan siapa, Bang? Robotnya. Kita lawan siapa ini? Ngereyeh. Hah? Ngereyeh FC. Lu di sini guys, jaga warung. Sebelum kita main, manasan sama ke toilet dulu. Supaya jangan kencing di lapangan. Lemah lu, Bil. Dadanya. Lepres. Besok kita main motor lu. Ah, payah lu. Pasti gocek lu. Cakep, Reski. Jadi kan nanti 30 menit. Besok kita mau gas, dia mau gue cek. Oke bos, aku udah lagi. Mana? 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 Mana?
Diros, Diros. Di rumah, mau gue cek. Ya Habibi, ente jangan sebenernya di Pak Pres. Di prank juga. Masya Allah, ente. Itu mungkin aja besok. Masya Allah. Gak dateng. Korban prank aja belum dapet. Lu mau lagi di atas satu lagi. Ah, ini lagi nih calon-calon. Saya asis tadi, MU Connection. Asis. Oke ya, nanti kan ada 30. 15-15, jadi biar dapat 1,5. Tapi kenapa kalau sparring tuh banyak orang ya? 15-15. Emang mentalnya mental sparring. Kemarin nggak datang siapa, sekali aja main lah. Ah, yang nggak datang. Oh, oke. Iya dong. Kita kemarin cuma 7 lawan 7. Apa, apa. Lu diem. Ya tapi ngakuin gitu, nggak apa-apa. Itu kan... Lu dateng nggak? Dateng lah. Dateng dia. Kali pertama gue dateng. 5 menit main cedera. Ini CR. Ih, ya lu kalau enggak sekarang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bohong, jangan bohong. Gua bilang sambil lo. Gua sebenarnya ada check up anak gue. Cuman gue rela tinggal di BSG. Biar check up anak gue. Dada lu di belagarannya tulis SGP. Besok motoran dulu, Bre. Kan lu enggak bisa lu SGP dan SFC. Udah enggak usah. Gak udah bisa, saya kan bertanding. Ya udah, usah komentar. Terus ente, padahal sekarang gua tanya, lu jujur lu. Ini ya, ntar dulu, ini nih. Kemarin gua yakin yang kasih tahu itu bukan Irfan. Dia udah ngaku. Bukan. Bang Bule. Saya lihat sendiri Bang di YouTube. Bang Bule udah ngaku dia mas. Enggak di YouTube. Enggak. Lu lihat di YouTube-nya pasti tempatnya Bang Bule. Iya di tempatnya Bule. Ah iya kan? Iya. Iya berarti kan lu niatnya awalnya berangkat kan? Berangkat. Si Bule, si Bule. Cuma Wahyu main dong. Kalau sparring. Ini nasi channel kalau sparring nih. Kemarin kita intern cuma 16 orang. 8 siapa? Sekarang kalau sparring waduh. Lihat nih, banyak minta ampun sampai ya. Bingung mau camping siapa. Kenalan dong! Kenalan dong! Oh, rantan. Yang bingung nih, Cap nih yang ngatur nih. Daya! Kenalan dong! Masa Captain pikirnya kenal. Tadi cetak berapa, Bang? Barusan? Cetak satu. Satu doang, finalti. Tapi finalti cantik tuh tadi. Pakai sepatu. Cap. Samkar. Yes. Samka. Sudah dipromosikan. Samka. Enggak gua tanya, kenapa? Hakan. Kenapa ini? Jadi harusnya kalau panjang. Cuma kalau panjang enggak ada tempatnya, jadi potong aja dikit. Seninya ya. Dipanjangin malah jadi KS ya. Cuma itu enggak apa-apa. Samka Handa. Hamka super. Super Hamka. Usaha dia sekarang, guys. Ntar lagi kita minta beli lahan pasang terjual. Oh, ada istri makanya dia pengen. Oh ada bini pantesan biasa pantesan. Padahal mah gua udah kasih tahu meta gimana main yang lu udah kasih dong ada bini mentang-mentang ada bininya main marah-marah enggak pernah lu kayak gitu. Iya. Makanya jangan nonton biar enggak marah. Main back tapi kemana-mana tuh. Dia tahu karena Guntur hari ini hatinya lagi gimana jadi dia datang. Ya kan, MU lagi gimana gitu ya, Pak Presiden. Dia mau balas 5-0 nya di sini. Ada bininya. Jadi tenang kan. Dem. Gimana? Emang ya. Kalau gua enggak main ya gini. Gimana kenapa tuh Pak Pres? Ya gini kebobolan. Tadi kan kita enggak kebobolan kan? Kita banyak gol. Kita kebobolan satu. Satu tadi. Iya. Karena siapa? Langsung gua pecat satu orang. Siapa tadi? Oleh. Oleh. Oleh lah. Berarti kita menang tadi karena? Kita menang karena oleh. Jadi mereka ketinggalan karena? Karena oleh lah. Pokoknya hari ini kita dapat oleh-oleh. Lagi gua anjing. Sedih banget. Jadi nyesek lagi. Gua babak kedua langsung mati. Gua seneng banget. Nah akhirnya dia dipecat tuh. Iya. Kalau ini gak dipecat berarti ada sesuatu di dalam situ tuh. Berarti ada udang di balik bakwan ya? Iya. Di balik bakwan lagi. Fantastik. Iya dong. Nice. Kebobolan berapa lagi supaya dipecat? Iya kan? Kalau gua bentar nih, Cristiano Ronaldo kan telepon gua. Oh iya. Oh berarti iya. Bro, gimana main gua udah kelihatan jelek enggak? Gitu. Iya. Oh, berarti dia ngasihnya sebelum telepon kan? Lu pantesan WhatsApp gua. Siapa? Dia lagi ngapain ya katanya gitu. Cristiano Ronaldo. Iya, ternyata telepon lu kan. Cristiano Ronaldo apa Cristiano Perry itu? Cristina Aguilera, oh. Cristiano Hakim. Cristiano Sugiono, Pak. Pantesan acting. Ayo Jude. Oh, salah. Roy itu, dia lebih kecil dikit dari gua. Roy, kau kalau nggak ada abangmu jelek kan kau main. Tetap seorang kakak. Iya, harus di backup terus sama gua. Aduh, ini apa ini? Hey, coba Dimas. Masa? Coba tuh Dimas. Tadi dia nggak masuk, nggak ada kebobolan. Iya. Emang udah lemah, Cap mah. Iya emang.
Udah nama doang udah. Makanya nggak pernah, udah nggak pernah dipakai lagi sama timnas. Nggak emang udah sih. Oh, udah pensiun pak. Iya pak. Udah agak jauh ya. Jauh ya pak. Ya. Udah lu kalau ngecengin orang nggak sampai kelihatan beneran gitu juga. Anda orangnya polos, apa adanya. Kita harus tetap menyembunyikan kebenaran. Itu gunanya teman ya. Berarti dia nggak dipanggil timnas. Begitu pak. Gue taunya soalnya karena udah pensiun. Ditendangin bola itu di perutnya sih. Itu cara dia salah satunya supaya kalau dia harus main bagus kan. Kalau enggak bagus cuma padahal gua kalau main kayak gitu di sini udah dimarahin dia. Lama wasit kan. Itu tugasnya wasit dong. Tugasnya wasit. Kalau ini tugas gua sekarang gimana caranya Ole out. Oh ya udah. Statement ya, Ole out. Ya. Ole out lah. Penggantinya Steve Bruce. Enggak. Conte. Conte. Kalau gua Conte. Conte. Pelatih berdarah-darah. Coba kita cek lagi ya Judika, dia flow udah mengakui Rangga. Kalau gua bukan mengakui Liverpool hebat. Maksudnya gua mengakui Liverpool tuh mewujudkan mimpi untuk Ole Out. Untuk Ole Out. Ya terus kalau enggak hebat apa? Hah? 5 gol di kandangmu. Harus adanya kalau mau diam kau, diam kau. Sebentar. Timmu kan tim Al-Ahwi. Apa? Al-Ahwi. Tinggal itu tim apa? Oke, kita main tadi. Gua pakai kaos kaki. Boy, ini kayak gini-gini marah nih, Boy. Masa main dari back terus marah-marah ke tengah? Besok katanya dia ada back striker tendang-tendangin semua bola. Enggak ada di vlog. Enggak kayak gitu gua tadi main. Ya, dia mau enggak. Itu enggak dioper. Begitu dioper lu nih bikin emosi. Begitu dioper jelek banget lu. Ya, itu. Yang gini-gini enggak usah di-kick dari grup, tapi kalau datang enggak usah dikasih jersey. Oh. Jadi enggak bisa main. Besok katanya dia mau enggak? Siksa ya. Siksa. Enggak. Udah pokoknya orang-orang gua cek. Ya, kick mana sih itu? Pilih. Nah, tukang kick aja, gocek. Sugiono. Sekarang dia udah. Momen sok-sok lurus lu. Udah hancur-hancur aja dulu, Pak. Balik. Tunggu blunder berikutnya. Oke, guys. Sudah selesai main bola. Kita udah di mobil. Tadi seru banget mainnya. Kita main 4 babak, tapi kebagian cuma 1,5 babak lah ya. Karena pemainnya banyak banget, jadi kita harus bagi supaya semua bisa dapat waktu bermain. Nah, tadi walaupun cuma main sebentar, bisa golin 2 atau penalti 1 sundulan. Satu lagi tadi kena tiang. Pokoknya seru hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan, kita main bola lagi, tetap sehat semuanya, salam keluarga, jangan lupa untuk subscribe, share dan juga komen di YouTube Judika Duma. Sampai ketemu lagi, bye.